takkan mimpi jika tak tidur, takkan kenyang jika tak makan. Ada tradisi Tanjung Jabung Timur, malam tari inai kami tampilkan. Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilambangkan dengan lilin api bermakna 6 lilin di barisan bawah yang melambangkan rukun iman, 5 lilin di barisan 2 melambangkan rukun Islam, dan 1 lilin di atas melambangkan sang pencipta, bermakna sebagai malam kegembiraan serta malam memberikan doa keberkahan kedua mempelai. Assalamualaikum, pembukaan kata. Kepada tuan dan puan sekalian yang ada, kami datang dengan sengaja. Apakah diterima dengan gembira? Kain basah sidai di empayan, bunga kenari tumbuh di halaman, lilin kita sudah dinyalakan, tanda tari inai akan dilaksanakan. Dua gendang suara bergema, gong kelintang saling berlawanan. Mari abang mainkan musik serama, pendekar kita tak sabar nak unjuk kebolehan. Hari petang pasang pelita, belah kelapa ambil tempur. Mari saksikan pendekar yang pertama, Panglima Hitam Tanjung Jabung. Panglima Hitam Tanjung Jabung adalah seorang pendekar pilih tanding penjaga sampai perairan Tanjung Jabung. Seorang panglima yang bijak dan gagah perkasa, dapat menaklukkan dari hantaman badai dan gelombang raksasa dari Laut Cina Selatan. Sebagai benteng terdepan menghadapi serangan penjajahan yang akan masuk ke bumi sepucuk Jambi Sembilan Pura. Pribadinya ditakuti dan disegani lawan. Prinsip hidupnya, sekali maju ke medan pertempuran, berpantang mundur sebelum nyawa terpisah dari badan. Thank you.
Tanjung Solo. Seorang pendekar rendah hati, dialah penjaga pintu gerbang Sungai Batangan. Dengan hanya menggunakan perahu kulit dan kelibat, mampu mengejar dan menghalangi musuh yang ingin masuk ke Sungai Batangan. Menyambar, pantang tersentuh, terkecuali tubuh akan jatuh terkapar. Baginya tak ada rasa takut dalam pertempuran menjaga bumi sepucuk jambi sembilan urat. Gugur dalam pertempuran adalah jalan yang terbaik, itulah dalam kebulatan tekadnya. Kita saksikan pendekar yang ketiga, Panglima Lelayang. Seorang pendekar yang tampan, pemilik nama yang harum. Gerakannya ringan seperti kapas, tubuhnya berbalut angin yang berapung di udara. Laksana sebuah lelayang yang bersendak gurau dengan gumpalan awan. Tiga musuh terkapar. Hidup jaya, mati sempurna. Musuh tak punya sahabat di mana-mana. Itulah raungan kesatrianya. Menanam bonsai, tumbuh indah di tepi mawar. Tari inai pengantin pria sudah selesai. Selanjutnya tepuk tepung tawar. Pada yang terhormat, Bapak Pak Harudin, kami persilakan. Membawakan mempelai laki-laki ke singgasana dan Mak Andam Suri untuk membawakan mempelai wanita. Gendang ditabuk bertalu-talu, gong kelintang telah dipukulkan. Pengantin duduk bagaikan ratu, irama begubang akan dimainkan. Bunga melati harum baunya, mekar di halaman warnanya putih. Kita tampilkan pendekar putri yang pertama, pendekar putri Sekapur Sirih. Bertangan kasih bertemu sayang yang membelai dengan sepuluh hati.
kehibahan, ramah dalam penerimaan, santun dalam jamuan, sopan dalam pegangan, erat silaturahmi persaudaraan. Pendekar Putri Lupa Penawar. Rambut terurai hitam memanjang, laksana mayang bulan yang terulur rapi, gemulai lembut menyimpan rahasia diri. Kekuatan batinnya bergelora diri kembali. Daun yang layu menjadi segar kembali. Tanah yang retak subur menanti. Sungai yang kering mengalir kembali. Banyak cendawan di hutan rimba, tumbuhnya rindang berumpun-rumpun. Kita tampilkan pendekar putri yang ketiga, pendekar putri Mayang Simput. Sosok pendekar betina yang gemparkan arena lumpur itu dengan tingkat kedikdayaan yang hampir sempurna. Gerakannya laksana sabitan seribu mata sundang. Sekali terayun tangannya, puluhan tubuh terkapar laksana pohon jatuh bertumpangan. Jemarinya dapat merubah batu menjadi debu. Sorot matanya tajam menusuk bagaikan sang raja wali yang sedang mengintai mangsanya. Menanam bonsai tumbuh indah di tepi mawar. Tari inai pengantin wanita sudah selesai. Selanjutnya tepuk tepung tawar kepada yang terhormat Ibu Sadia, kami silakan. Rinjes rinjes dipilih. Cari rotan untuk membuat sebusur panah. Pembacaan doa akan dilantunkan agar mempelai mendapat berkah. Pada yang terhormat Bapak Saparman, kami silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana zalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam acara prosesi malam tari inai
adat Melayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, mudahkan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan. Berikanlah ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, kepada-Mulah kami berbakti dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan kabulkan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak dara menari di taman, berbaju biru, berlengan panjang. Walau masa berganti zaman, adat Melayu dilupakan jangan. Kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur mohon pamit undur diri. Ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.